Halo teman-teman, iya, kembali lagi bersama gue Ali Belajar dalam Kuing Gambar. Jika sebelumnya gue udah gambar gambar orang laki-laki, kali ini gambar orang perempuan. Nah sekarang untuk gambar logo ini udah nggak lagi di sini ya, supaya nanti nggak boros kertas, gue akan menggambar logonya itu di sketchbook ya. Jadi mulai episode 79 gue akan menggambar logo di sketchbook yang merknya UV My My Book. Oke, kali ini hanya menggambar logo, bukan gambar logo sih, gambar perempuan. Jangan sekarang pakai pensil yang ini guys ya. Ya. Seperti biasa, pastikan kalkulator nyala. Ya padahal nggak penting-penting amat sih. Ini cuma ngulur doang. Tuh, lihat kan? Yang kedua, sudah diasah. Dengan satu putaran saja bisa dong. Nah, satu putaran aja deh. Lanjut coy. Ya kan? Dan saya akan menggunakan pewarna krayon. Nah, karena ini gambar orang perempuan, yang jelas perempuannya ini dalam animasi guys ya. Bukan secara real karena gue belum belajar. Jadi nanti ya, kalau udah mulai belajar nanti pakai aja. Oke? Ya udah, langsung aja saya akan menggambar muka dulu, muka bulatnya. Gambar lehernya, lehernya yang panjang guys ya. Terus gambar. Nah, ini kita bikin. Gambarnya gini amat ya. Nah, sini gambar tangan. Sama ini juga gambarnya. Terus gambar paha. Ini warna kulit ya guys, paha. Jadi ini kita pakaikan rok dan kita akan gambar rok payung yang dipakai. Terus warna untuk ininya. Ini itu warna ya, warna bajunya ini warna kulitnya. Karena ini cewek jadi digambarkan bulu matanya. Giginya, alis, hidung, ya, gini amat gue gambarnya. Oke pemirsa, sekarang kita siapkan warna-warnanya. Yang jelas warna yang ini akan saya pakai. Tiga warna ini untuk pakainya. Selanjutnya warna pale orange, ya, pale orange sama naples yellow aja deh, naples yellow untuk warna ininya. Sepatunya kita akan pakaiin warna ungu ya. Terus apalagi ya, warna rambutnya, warna rambutnya saya akan menggunakan warna coklat ya, jadi pakai patahan ini. Lalu dah nggak ada lagi ya, 6 warna ini akan digunakan. Yang jelas di setiap akhir segmen ini selalu ada segmen mewarnai jika diperlukan dan jika masih ada waktu tonton selesai satu ini. Halo teman-teman, kembali lagi di Kuing Gambar. Ya, kali ini kita akan mulai mewarnai ya. Oke, dari rambut dulu deh. Warna coklat-coklat gimana gitu. Ini pertama kali gue gambar cewek guys. Jadi tolong jangan dibully atau menilai yang tidak wajar ya. Nanti kalau udah episode-nya ratusan juga bakal terlihat profesional guys ya. Tapi karena masalah awal-awal penayangannya jadi ya
mohon maaf banget ya guys. Kali ini tayangnya Senin sampai Rabu ya guys, jam 7 ya. Oke, untuk warna kulit Naples Yellow. Sama aja sebenarnya kalau. Aduh. Nah, ini juga untuk mewarnai tangan. Gue belum bisa buat ya gambar tangannya. Dan menggambar tangan juga, mewarnai tangan juga, serta pahanya. Warna ungu, purple. Kemudian saya akan warnai roknya dengan warna ini kurang, saya nggak ingat ini warnanya apa nih. Mungkin ini lavender. Kok pakai ini sih? Ini Rosmeder harusnya. Rosmeder untuk bagian-bagian tertentu. Ya, sama di pinggirnya juga. Oh, ini belum nih guys nih. Lehernya. Oke, selanjutnya warna pink. Guna mewarnai. Bagian bajunya guys ya. Pink. Kalau mewarnai pakai klien itu gimana ya guys ya? Tuh, jadi belepotan gitu kertasnya tuh. Selesai. Akhirnya selesai juga nih guys. Ya, masih ada segmen mewarnai, tapi saya akan mewarnai pakai krayon ya untuk kali ini ya. Kan udah siapin gelas ya, ngapain pakai krayon nih kan. Pakai krayon itu untuk gambar biasa aja, reguleran gitu. Oke, episode 79. Tanggal 29 Juli 24. Oke. Ya, sekarang kita akan mulai untuk mewarnai lagi, mewarnai logo ya guys kali ini ya. Ini nanti buat gambar reguler pada episode berikutnya. Tetap bersama kami di Kuing Gambar. Halo teman-teman, kembali lagi di Kuing Gambar. Tapi sebentar guys, yang buat mewarnai mana? Nah, jika sebelumnya segmen gambar, kali ini mewarnai guys ya, supaya ada variasinya. Apa, udah mewarnai-warnai banget tuh guys ya. Kali ini Edson's. Edson jangan dulu deh, gue nggak apal warnanya. Yang Edson lama tuh ada burung Metro TV, BNI, ada Bang BTN. Nah, kali ini Bang BTN dulu guys ya. 12 menit untuk mewarnai beberapa logo nih guys. Nanti digambar lagi dalam acara Kuing Gambar. Kali ini saya akan menggunakan kuas untuk detailing karena ini kecil banget ya.
Tuh, di sini juga terus huruf B, B. Ya kan? B, M itu sebenarnya petunjuk untuk warna-warnanya, guys, ya. Oke. Beberapa dari warna primer ini saya akan menggunakan spidol untuk mewarnai. Jadi sebagiannya lagi nanti saya warnai pakai cat air. Oke. Yuk, kita mulai mewarnai. Ini udah gue reveal. Jadi makin tebel, coy. Nah, karena makin tebel, jadi ditatakin enaknya ditatakin buku aja deh. Sebentar, guys. Tutup dulu. Oke, ditatakin itu kan sebenarnya biar ini aja sih. Nah, ditatakin kayak gini nih. Ya nggak nembus, soalnya ini nembus banget, ini tebel banget ya, meskipun ini whiteboard ya, tapi saya pakai aja lah buat buat mewarnai logo gitu, karena warna biru dan merah kan sering banget dipakai. Jadi ya kalau nggak pakai ya cat air mulu habis ntar ya kan, makanya saya beli yang jumbo, yang sekolah yang jumbo. Tapi meskipun jumbo gini, gua refill loh. Ini udah gue review loh, kalian itu ada bercak bekas ya. Wah, robek, cuy, bolong. Detailnya juga banyak, jadi di sini bisa detailing, bisa warnai tebel juga bisa, karena roundnya adalah chisel tip ya modelnya, bukan round tip kayak yang biasa kalian pakai di powder putih gitu. Bang, BTN ini logo yang lama ya, guys ya. Karena tahun ini baru ganti. Warna biru itu juga lumayan banyak, banyak gue refill banyak juga. Dan warna merahnya sedikit. Dah, itu doang, enggak juga sih. Ini warna abu ya. Enggak, warna kuning, yellow orange. Selesai, itu dia bang, BTN nya lama. Tuh kan, nembus kan. Kalau nggak ditatakin, apa kabar nanti. Ya, sekarang kita wadain yang lain. Ada 3 logo ya, supaya durasinya itu lepas 20 menit. Oke, Danamon. Kali ini Danamon pakai cat air sehingga tidak diperlukan penatakan. Ada keterangan warna yang cukup banyak ya. Ini ada warna O, Y, O, O, Y, O, Y. Ini kuning. Y, kuning, Y, O. Oke, sekarang kita cocokin pakai warna itu betul. Oke, yang pertama O. Berarti yang ini dulu nih, Y, O nih. Tuh netes lagi nih.
Terus untuk DO. Nih, O-nya di sini nih. Dicuci dulu ya, baru ganti warna gitu. Nah, saya akan menggunakan warnanya BG Blue Green, tapi saya akan menggunakan warna ini aja karena udah pasti gelap. Hampir jadi EAMON Tanamon. Oke, sudah. Ya, sekarang kita ke warna yang lain. Apa ya, kita acak ya memilih warnanya. Ada banyak sekali warna yang perlu kita warnai. Satu lagi, MNC. Hijau, jadi pakai hijau ya terakhir ya. Jadi kita langsung aja warnai dengan warna hijau. Kuning dulu guys ya diwarnai, jadi nanti baru warna-warna biru ya. Waduh, masih kecampur cuy. Warna merah dulu. Merah. Merah, reddish. Biru, blue.
biru ini yang akan dipakai guys ya. Biru Prussian Blue nih kayaknya nih. Dan lagi-lagi apa untuk mewarnainya? Ya pakai warna biru guys. Nah, untuk warnai world map MNC-nya. Nembus kan nih warnanya nih guys. Udah kita cek ya. Oh nembus dikit. Jadi ditatakin lagi ya, guna mewarnai logo MNC. Warnanya gelap banget ya, jadi kayak warna hitam gitu. Oke, dah ya. Tuh. Cukup udah 20 menit lebih. Itulah kuing gambar episode kali ini dan kuing mewarnai. Bye bye, sampai jumpa. Yeah.